kali ini luar biasa. Sayang sekali untuk manuver yang sangat berbahaya dari kita konsen pada pembalap yang tersisa hanya sekitar 7 starter saudara bebek buatan X Rider Jawa Timur 125 cc banyak Andi Glemen posisi yang kedua Adrian Edi orang sementara hasilnya terdepan kebarubannya luar biasa bisa rupa-rupanya di belakang sekitar 1 meter saja saudara posisi dari Andi Glewe kali ini yang terus membayang-bayang perjalanan dari Andi Adrian ada Ari Gareng yang sempat menggeser-menggeser posisi pada Andi Glewe yang berada di posisi yang ketiga kali ini. Sementara masih ada satu tangan dari Ahmad Astawa. Aha! Juni AS. Mereka juga memandangkan yang kedua kali ini. Wah, siapa pagi, ayo. Adrian, semakin kedodoran saja saudara. Dengan sisa-sisa strategi dan saat ini masih selalu senantiasa merajai pada putaran yang terdepan. Luar biasa, tidak bisa dianggap remeh saudara. Kali ini Dias Kemorot Jati masih tersiap-siap berada di posisi yang paling penting. Dan akhirnya tercipta sudah saudara penonton Andi Adrian masih mempunyai skill yang luar biasa. Tidak bisa dianggap remeh begitu saja sosok Andi Adrian berada di posisi yang terdepan. Sementara di posisi yang kedua ada Ari Gareng. Posisi yang ketiga, masuk kami ada di sini ASG yang terdepan. Sementara Mamat Asal berada di sini. Ada di posisi yang kelima. Dwi, Itoza, M. Abi, Balah Acil, Gantar Effendi, Arsi Ramiro, Emri. 1 2 5 Bahaya.
menonton satu pembalap yang masih belum bisa melakukan perjalanannya. Hanya bagi kamu Yong Kencana Sati juga masih belum bisa meneruskan perjalanannya. Kita kembali konsen pada pembalap yang terdepan. Masih ada Fajar Sodi. Fajar Sodi yang tentunya masih untuk yang terdepan. Berhutang dari Budi Rensik. Selamat saudara. Satu perjalanan dari bebek 26 tentunya Novin kali ini 18 meter
sampaikan saudara penonton. Yang berang kepada rangkaian yang berikut.
saja. Sementara para Anjir yang lagi-lagi satu performa yang sangat-sangat luar biasa dari sosok para Anjir. Gendera buake yo. Berada di posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara diambil 5 pembalap terdepan dalam putaran-putaran yang saat ini kita saksikan bersama-sama. Kembali tersiap-siap pada medan yang berantakan kali ini. Lalu bagi
menghimbau para penonton, terutama yang berada di tikungan terakhir, jangan terlalu banyak mengambil risiko. Kasihan motornya karena cuma terbuat dari gabus. Tendangan yang sangat sempurna kali ini menjadikan kesempurnaan yang sungguh luar biasa. Bima Gowo terus berlari pada rangkaian yang keempat. Belum bisa meneruskan dengan segala perjalanannya. Satu langkah yang sangat luar biasa. Apakah Ruli kencang di sana masih ada? Kumu Duta JB Ruli Kencana berada di posisi yang kelima saudara, tentunya kita untuk selalu sentiasa.